Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Pertama-tama, kita ingat kembali apa pengertian dari lingkungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di sana tertulis bahwa lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Nah, ini adalah pengertian lingkungan secara umum. Kemudian, pengertian lingkungan yang lebih khusus, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan atau polusi adalah proses masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Misalnya, dulu sungai yang bisa digunakan masyarakat untuk mandi, ternyata karena airnya telah mengalami pencemaran, sehingga kualitasnya menjadi menurun dan bisa menyebabkan penyakit jika digunakan. Misalnya, penyakit kulit maupun penyakit pencernaan. Nah, di sini telah terjadi penurunan kualitas serta ketidakberfungsian lagi sungai bagi masyarakat. Lalu, menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi, menurut beberapa pengertian pencemaran lingkungan di atas, dapat diketahui bahwa pencemaran lingkungan disebut juga dengan polusi dan pencemar sama dengan polutan. Selanjutnya, lebih ke polutan. Nah, polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan. Secara sifat, polutan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu polutan fisik, yakni polutan yang fisiknya mencemarkan lingkungan. Contohnya, pecahan botol, pecahan keramik, dan besi tua. Yang kedua, polutan kimiawi, yaitu polutan yang berbentuk senyawa kimia, baik senyawa sintetis maupun yang alami, yang karena konsentrasinya cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Contohnya, gas CO, CO2, SO4, logam PB atau timbal, dan merkuri. Yang ketiga, polutan biologis, yaitu polutan yang berbentuk makhluk hidup,
yang dapat menimbulkan pencemaran. Contohnya, bakteri E. coli, tumbuhan gulma, dan sebagainya. Lalu yang keempat, polutan sosial budaya, yaitu polutan yang dapat berbentuk perilaku atau hasil budaya yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya setempat, sehingga mengganggu kehidupan sosial budaya masyarakat. Contohnya, anak-anak yang tawuran di daerah sekitar masyarakat. Nah, suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila pertama, kadar dari zat tersebut atau benda tersebut melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya, jenis pencemaran. Secara umum, jenis pencemaran ada 5, yakni polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan polusi cahaya. Polusi udara merupakan kondisi di mana adanya substansi kimia, fisik, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Singkatnya, polusi udara adalah perusakan terhadap kualitas udara yang disebabkan oleh banyak faktor. Sumber pencemaran udara bisa dari yang terjadi secara alami, misalnya gunung meletus, kebakaran hutan, nitrifikasi dan denitrifikasi biologi. Sedangkan aktivitas manusia, misalnya transportasi, emisi pabrik, asap rokok, dan pembakaran sampah. Kedua, polusi air. Polusi air merupakan kondisi di mana masuknya zat atau komponen berbahaya ke dalam air akibat aktivitas manusia, sehingga kualitas air menurun dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sumber pencemaran air bisa berasal dari pembuangan sampah limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang sengaja dibuang ke wilayah perairan. Air yang tercemar umumnya akan berubah warna, berbau, dan rasanya juga berubah hingga tidak dapat dikonsumsi. Dampak polusi air sangatlah besar, mulai dari rusaknya ekosistem hingga menipisnya ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi. Jenis yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah merupakan kondisi di mana tanah terkontaminasi oleh bahan kimia buatan manusia, baik di permukaan tanah hingga ke dalam tanah. Meski demikian, polusi tanah ini juga bisa terjadi secara alami, namun kasusnya sangat jarang ditemui. Ketika tanah tercemar, dampaknya bisa menyebabkan ekosistem terganggu atau bahkan menjadi rusak. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran tanah ini juga akan mengurangi kualitas hidup manusia. Yang keempat, polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitar menjadi bising dan tidak menyenangkan. Kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran suara bersifat setempat, tidak seperti polusi udara maupun polusi air. Jadi, maksudnya hanya di wilayah yang terjadi kebisingan saja. Penilaian terhadap suara yang muncul sebagai polusi atau tidak merupakan sesuatu yang subjektif. Ada orang yang bisa mentoleransi kebisingan tersebut, ada yang tidak bisa. Bagi orang yang tidak bisa mentoleransi tingkat kebisingan tersebut, maka bisa dikatakan telah terjadi polusi suara untuk orang tersebut. Yang kelima, polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan kondisi di mana intensitas cahaya buatan manusia terlalu besar sehingga langit malam terlihat terang. Kondisi sangat umum terjadi di perkotaan, khususnya di perkotaan besar, di mana banyak lampu yang menyala di malam hari
yang kadang membuat terlihat menyilaukan. Kemudian, jenis pencemaran cahaya ini merupakan jenis yang paling dianggap remeh karena dinilai tidak memberikan dampak yang berarti. Padahal, polusi cahaya dapat memberikan dampak pada ekosistem, yaitu gangguan siklus alami tumbuhan dan hewan. Pada saat malam hari di mana tumbuhan atau hewan yang harus istirahat, akibat adanya polusi cahaya, mereka tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian, tingginya tingkat polusi cahaya juga berdampak terhadap astronomi yang menyebabkan sulitnya pengamatan benda langit. Sehingga benda-benda langit itu tidak terlihat jelas, bahkan tidak muncul akibat cahaya di langit bercampur dengan cahaya lampu-lampu yang ada di perkotaan. Itulah sebabnya ketika kita berada di pedesaan atau di pegunungan yang jauh dari perkotaan, dengan intensitas cahaya yang sedikit, kita akan lebih mudah untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit dibandingkan ketika kita berada di perkotaan. Kalau tadi jenis pencemaran secara umum, nah ini adalah jenis pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi tiga, udara, air, dan tanah. Sehingga jenis pencemaran lingkungan pun ada tiga jenis, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, selanjutnya, bahaya atau dampak pencemaran lingkungan. Secara umum, dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan alam semesta terjadi seiring dengan kemajuan industri yang sangat pesat. Dampak pencemaran lingkungan bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman jika pencemaran lingkungan ini tidak segera dikendalikan. Sangat berbahaya. Nah, ada cara untuk menghindari atau mengatasi pencemaran lingkungan, baik oleh pemerintah maupun kita sendiri. Oleh pemerintah, bisa mengupayakan dengan cara mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Ketiga, melakukan pengawasan atau penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Keempat, melakukan penghijauan. Kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Dan yang keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Kemudian, oleh kita sendiri, yang pertama, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan lingkungan ini untuk kita. Sebagai ucapan terima kasihnya, yaitu dengan cara mencintai lingkungan. Sehingga, yang kedua, setelah kita mengucapkan terima kasih, kita tunjukkan bahwa kita memang cinta terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, bersikap baik kepada lingkungan dan jangan berbuat semena-mena. Tidak berbuat semena-mena ini, contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori sungai, tidak semena-mena dalam menebang pohon, dan sebagainya. Lalu yang kelima, sadar akan rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam menjaga lingkungan. Dan yang terakhir adalah 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Ya. Jadi, kita tidak bisa menyerahkan kebersihan lingkungan dan lingkungan ini tidak bisa hanya dijaga oleh satu orang, hanya pemerintah saja, tapi juga harus dengan kita sendiri dan kita semua. Baiklah, sekian dulu materi dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi yang berikutnya.